بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh pecinta ya, kajian kitab al aqidah al yang masih setia terus menantikan kajian ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan senang bergembira dan kita terus dapat ya mengabdikan diri kita kepada Allah dengan cara mentaatinya dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa dan kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di atas iman dan Islam dan semoga kita kelak ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan amin ya rabbal alamin Para pemirsa, salam TV rahimanillahi taala wa jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwa di sana ada dua firqah atau dua sekte ya, dua kelompok yang bertentangan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang orisinal bahwa keyakinan mereka Allah wa ya zatnya zat Allah Subhanahu yang maha mulia itu berada di atas ketinggian ya artinya tinggi di atas semua makhluknya Allah Subhanahu berada di atas semua makhluknya makhluknya berada di semua di bawahnya dan tidak ada yang di samping Allah pun nggak ada gitu karena itu menunjukkan nanti ada kesetaraan dengan Allah kan padahal tidak ada satupun pun yang setara ya dengan Allah Subhanahu wa taala satu kelompok mengatakan bahwa uh, Allah itu zatnya itu di mana-mana. Mereka katakan demikian. Yang kedua yang mengatakan Allah itu tidak di mana-mana justru. Kalau tadi di mana-mana lawannya gitu. Allah itu di mana-mana. Nah. kalau dia mengatakan tadi zat Allah di mana-mana, yang kedua mengatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak -mana. di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, yang enggak di kiri gitu kan. Kita akan bantah. Pertama katanya, kata Asyik Muhammad SAW pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan. Akan kita batalkan hujah-hujah mereka. Karena ada hujahnya tadi. Kelompok yang mengatakan Allah itu di mana-mana zatnya Allah berdalil dengan surah Al-Mujadalah ayat yang ketujuh dan juga surah apa namanya ini Al-Hadid ayat yang keempat bahwa ma kuntum itu. Sementara yang kedua kita akan membatalkan membantah mereka dari sisi pendalilannya kita akan menetapkan lawan daripada perkataan mereka. Jadi mereka katakan Allah dengan zatnya di mana-mana kita katakan tidak. Allah tidak di mana mana dengan zatnya. Zat Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi di atas makhluknya. Tidak di mana mana. Ya. Yang kedua yang mengatakan Allah itu tidak di tidak di ketinggian begitu kira-kira ya. Karena mereka katakan tidak di atas nggak di bawah. Maka kita tetapkan Allah itu di atas ketinggian. Ya. Taib. Fal amal awal ini akan kita masuk langsung ya. Ikhwati fillah Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Amal awal adapun yang pertama yang mengatakan Allahumma Azza wa Jalla itu uh, pikul limakan. Allahumma Azza wa itu di semua tempat. Pada awal, amal awal ada pun yang mengatakan yang maksudnya tadi Allah itu di mana-mana kita akan bantah ya. Secara uh, apa namanya ini, dalil-dalil uh, yang yang sangat tegas. Dalil yang pertama. ya Dalil yang pertama akan kita lihat. Kelompok pertama yang mengatakan liman bidatihi makan. Kita akan mengatakan bagi mereka mereka yang menduga bahwasanya Allah dengan zatnya itu di semua tempat. Ada mengatakan kan zat Allah itu di semua tempat. Bantahannya kata Asyik Muhammad Musa Al rahimahullah. Klaim kalian ini klaim klaim ya klaim, klaim. Klaim ataupun pernyataan kalian ini adalah pernyataan yang batil hasam akal. Ini ditolak oleh e, dalil dari Al Qur'an dan juga dalil dari akal. Ah, kita lihat. Ya, pertama sam'u Adapun e, dalil secara sama, sama artinya adalah e, kita berdalil dengan apa namanya? Ini? E, secara sama yang kita dengar iman dari Al Qur'an, ya ada pun hadis Nabi Wasallam. Kalau dari Al-Quran saya kira banyak sekali yang menetapkan bahwasanya Allah SWT berada di, ketinggian. Ya, Al-Ulu. Ya. Amma sam'u Adapun salah sama pendengaran. Fa'inna Allah Ta'ala li nafsihi anahul ali. Bahwasanya Allah SWT menetapkan bagi dirinya bahwasanya Allah itu maha tinggi. Yang menetapkan Allah maha tinggi kan Al-Quran. Allah yang menetapkan dalam firmannya dalam Al-Quran, dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Allah yang menetapkan. Wal lati biha la tadullu ala dalik. Sementara ayat yang kalian berdalil dengannya Al-Mujadil ayat 7 dan Al-Hadid ayat, ayat yang keempat tadi itu itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu di mana-mana dengan zatnya. Itu tidak menunjukkan itu kata asy Kenapa? Li annal ma'iyata la, tastaz, la hulula fil makan. Karena ma'iyah kebersamaan itu tidak mengharuskan bersatunya di dalam tempat gitu. Di bersatunya dalam satu tempat. Kan kita lihat dalam uh, Al-Hadid ya, yang keempat itu. Wahuwa ma'akum aina makuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi wahuwa ma'akum. ma, ma itu. Ma'iyah namanya. Kebersamaan. Kalau tadi di dalam uh, apa Al-Mujadalah ayat atau Mujadalah ayat yang ketujuh kan. Itu terakhirnya uh, dalam firman Allah SWT. Wala adana min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina makanu ma'ahum juga kan. Kecuali Allah bersama mereka gitu kan. Jadi ma'iyah kebersamaan itu dalil yang disampaikan dalam Mujadilah ayat 7 Al-Hadid ayat yang keempat. Al-Ma'iyah itu tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan secara al-hulul, yaitu apa? bersatunya di dalam satu tempat. Walaupun kita katakan bersama, tapi bersama itu tidak mesti uh, sama dalam tempatnya. Ah gitu ya. Taib. Jadi kalau dalil dalam Al-Qur'an dalam dalam hadis Nabi sudah banyak gitu kan kita akan bantah dalil mereka sendiri. Ya mereka mengatakan bahwasanya ini kan dalil Allah wahwa ma'hum ma aina dalam surah al mujadalah ayat 7. Al hadid wahwa ma'akum aina Ah gitu kan? Ala kata Asy, bukankah engkau melihat ila qaulil Arab? Bukankah engkau melihat kepada perkataan orang Arab? Orang Arab, apa kata orang Arab? Al qamaru ma'ana, bulan itu bersama kami. Wa mahalluhu sama, sementara bulan itu berada di langit. Wa yaqulur rajul, Kan begitu. Bulan ya bersama kita. Apakah bulan itu menyatu dengan kita? Atau bisa kita pegang dia kan enggak. Tapi perkataan kita kan ini sesuatu yang makul saja. Sesuatu yang yang mafhum saja. Sesuatu yang maklum saja kan. ah gitu. Ya. rojul. Dan seorang seorang laki-laki mengatakan. zaujati ma'i istriku bersamaku. Wahwa fil Wahya fil maghrib. Sementara istri dia berada di timur. Istrinya di barat gitu. Istriku bersamaku. Kebersamaan ini harus haruskah melazimkan sama dalam satu tempat tidak? Ya. Yeah. li junud dan seorang pimpinan uh, mengatakan kepada para tentaranya, seorang panglima mengatakan kepada tentaranya. Apa katanya? ilal ma'rakah wa Pergilah kalian ke medan perang sementara saya bersama kalian. Wa huwa fi sementara dia berada di ruangan uh, kepemimpinan, berada di ruang pimpinan aja dia. Dia berada di ruang pimpinan sementara katanya saya bersama kalian dengan anak buahnya. Ya, wahum fisahatil qital sementara prajuritnya, anak buahnya itu berada di di medan peperangan. Sementara dia di mana? Di di ruangan kepimpinan panglima. Tapi dia mengatakan tadi apa? Idhabu pergilah kalian saya bersama kalian kok. Ah, gitu kan. Fala yalzam minal ma'iyah an yakuna sahibu fi makanil musahabi abadan maka tidak me, maka tidak mesti ma'iyah kebersamaan itu bahwa al-sahib satu sahabat di tempat yang disahabatinya selama-lamanya artinya orang yang kita katakan sama tadi itu tidak mesti sama dalam satu tempat gitu kita kan bersama nih ah bersama dalam pemikiran bersama dalam ini kan gitu bisa aja kan ah -ah, gitu ya kita satu hati kok bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kan satu hati katanya. Saya dengan kamu satu hati gitu. Apakah hatinya satu? Enggak. Hatinya tetap dua. Apakah hatinya lengket? Enggak. Nah, gitu kan. Tapi diketuk satu, saat satu hati, satu frekuensi, satu, satu napas, satu apalah gitu kan. Itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan bersatunya itu tidak. Jadi palayal zaminal ma'iyah an yakuna musahabi abadan. Tidak mesti kebersamaan itu bahwa sahib Ya, orang yang ditemani itu berada dengan yang ditemani. Satu teman berada sama dengan temannya tidak. Jadi tadi seperti kami jalan kami jalan bersama dengan bulan gitu. Alkoma rumah ana bulan bersama kami. Apakah maksudnya bulan bersama kami itu menyatu bulan dengan dirinya atau bulan bersamanya dekat dengan dia tidak? Bulan itu di langit aja. Ah gitu kan. Baik. Walmainya tuh yatahaddat ma'naha bihasabi ma tudhafu ilaihi. Ma'iyah kebersamaan itu yatahaddat, itu terbatas maknanya tergantung dengan apa yang diidopahkan, tergantung apa yang disandarkan kepadanya. Nah, gitu. Jadi al-ma'iyah kebersamaan itu yatahaddat ternyata dia terbatasi ya, maknanya terbatasi bihasabi ma tudhafu ilaihi dengan sesuai dengan apa yang disantarkan kepadanya. Panakulu ahyanan, Terkadang kita mengatakan begini. Hada labanun ma'ahuma. Ini susu bersamanya ada air. Susu bercampur dengan air. Wahadil ma'iyah iktabat al-ikhtilat. Ma'iyah kebersamaan di sini mengharuskan percampuran. Betul kan? Kita katakan ini susu. ya Ini air susu. Ini ada susu bersama dengan air. Berarti kan ini kalau udah kita bersama dengan air kan susunya di luar susu, uh, tidak sama dalam gelas nggak mungkin kan susu di luar di luar gelas air di dalam gelas ya di, di luar gelas lalu kita katakan susu dan air bersama nggak belum bersama ini kapan dia bersama ketika sudah dimasukkan ke dalam gelas susu dituang ke dalam gelas air juga diseduhkan di situ lalu di, di, di apa diaduk gitu kan itu namanya bersama la banun ma'ahuma susu yang bersamanya ada air. Itu kebersamaan itu mengharuskan al-ikhtilat percampuran. Ah itu satu makna kan? Wa yaqul dan mengatakan seorang laki-laki mengatakan, "Mata mai barangku bersamaku." Wa huwa fi baitihi, Sementara barangnya itu katanya berada di rumahnya, tidak bersatu dengannya, tidak bersambung dengannya. Iya kan? Kita katakan barangku ada sama aku kok. Ah gitu kan. Bukan bersih bersih apa namanya bersama aku itu maksudnya ada sama dia enggak. Bisa saja ada di rumahnya gitu. Tapi kan dalam uh, uh, permainan bahasa atau dalam bahasa itu kan diakui saja gitu. Ya. Bersama kami ada hari ini, ini, ini ini gitu kan. Kita sering ngomong begitu juga. Bersama kami hari ini ada ini. Apakah bersama itu maksudnya harus dekat enggak juga? Ah gitu ya datang bersama kami ini ini gitu, padahal masih jauh dia dia gitu. tapi bersama kami juga disebut ya. jadi ada orang mengatakan matai mai barang barangku bersamaku. sementara barangnya di rumahnya nggak 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 bersambung dengan dia. wa dan dia mengatakan mata ahu matahu ma'ahu matai mai dan dan juga dia mengatakan apabila dia membawa barang barangnya bersamanya dia mengatakan barangku bersamaku wahwa mutasilun bihi dan itu bersambung dengannya. artinya Uh, kalimat ini ya maka saya mengatakan di sini fahadi kalimatun wahidatun lakin maknaha bihasabil idopah. ini satu kalimat kalimat ma'a bersama itu satu kalimat yang berbeda maknanya tergantung kepada apa dia disandarkan nah, itu jadi secara pendengaran saja sama pendengaran kita ya kita sudah jelaskan dari dari Al-Qur'an dan hadis ya semuanya sudah menetapkan bahwasanya Allahu azza wa jalla al maha tinggi kalau dalil mereka mengatakan eh, ma'a ma itu maksudnya adalah kebersamaan yang mengharuskan al-hulul yaitu per, penyatuan ini nggak nggak bisa dibenarkan karena ternyata ma'iyah itu tergantung dalam konteks apa kita bicara kan. Nah, gitu. Kalau dalam konteks susu dan air tentu bersamalah. Tapi kalau dalam konteks yang lain belum tentu. Tadi itu. Ya. Bersamaku ada barang dagang, ada barangku. Sementara barangnya nggak sama dia, di rumahnya hanya tinggal atau bisa juga dikatakan bersamaku aku ada barangku yang dipegangnya gitu. Bisa jadi kan. Dan itu dua-duanya dibenarkan gitu. Ah, begitu ya. Pabihada oleh karena itu naqulu kita katakan ma'iyatullahi li khalqihi taliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita katakan kebersamaan Allah ya terhadap makhluknya itu taliku bi jalalihi itu sesuai dengan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasairi sifatihi sama seperti seluruh sifat-sifatnya Allah. Maka itu adalah ma'iyah. Itu apa? Kebersamaan yang sempurna hakiki. Yang dia itu hakiki. Lakin huwa bisama, Tapi Allah itu di langit. Jadi kebersamaan yang hakiki apa? Apakah zat Allah menyatu? Tidak. Bukan zat Allah yang bersatu. Ya, bu. Jadi jangan dipahami bahwasanya Allah bersama kita itu maksudnya adalah Allah Azza wa masuk dalam tubuh kita atau Allah uh, di samping kita tidak demikian ya dimaknai jadi ma'iyah yang memang layak ya ma'iyah yang yaliqubijalalihi wa allah ya yang apa namanya ini ma'iyah ya kebersamaan maksudnya di sini adalah kebersamaan yang uh, sempurna yang hakiki yang kita tidak tahu bagaimana kebersamaan itu kan tapi kalau kita lihat sebenarnya dalil-dalil yang disampaikan tadi ya Uh, penjelasan para ulama lain ya. ini kan Syekh Muhammad S.A.W. begitu menjelaskannya uh, ulama lain mengatakan ma'iyah di sini bukan ma'iyah zat tapi ma'iyatul ilmi gitu ma'iyah ya ilmu ya ilmu Allah yang bersama mereka pengawasan Allah pendengaran Allah iya zatnya Allah tidak bersatu dengan makhluknya ikhwati fil taala wa iya jamian nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim <tik> Sekhati azza taala wa iyyakum jamian. Jadi kebersamaan di sini kebersamaan yang sempurna, yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah azza Ya, jadi tidak 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 bisa kita katakan apa namanya ini kebersamaan yang maksudnya adalah zatnya Allah bersatu dengan makhluk. Ini tidak tidak benar, ini kekeliruan, ya Tapi uh, uh, apa namanya ini? Sebagian ulama mengatakan kebersamaan Allah di sini ilmunya, karena kan kita lihat ayat ini ilmu. Kalau kita lihat ayatnya umpamanya di dalam apa namanya ini di dalam uh, surah Al-Hadid ayat yang keempat itu kan kita lihat huwa khalaqas wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa Ah gitu. Allah mengetahui. Ah gitu ya. Jadi uh, oleh karena itu kita katakan uh, kalau kebersamaan itu maksudnya zat Allah bersatu dengan makhluknya ini tidak benar ya ini tidak benar. Baik. Wa amma dalilu al aqli adapun dalil akal secara akal ya artinya bantahannya kalau secara sama kalau kita jelaskan bahwa secara sama baik dari Al-Qur'an maupun hadis dan juga pendengaran yang kita dengar di dalam uh, keseharian dalam uh, segi bahasa gitu kan seperti tadi kita katakan ada seorang panglima mengatakan menyemangati ya memberikan motivasi kepada prajuritnya Pergilah kalian, berangkatlah kalian ke medan perang. Aku akan selalu bersama kalian gitu. Apakah dia ikut? Enggak, dia tetap aja di ruangannya kan. Duduk-duduknya dia gitu. Tapi kebersamaan di sini enggak mesti ada ada penyatuan ya. Taib. Ikhwati fillah ya Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa amma dalilul aqli, adapun dalil akal untuk kita membantah mereka-mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, zat Allah itu di mana-mana, kita membatalkannya. Ala butlani qaulihim secara dalil secara akal itu menunjukkan ala butrani kaulih menunjukkan batalnya perkataan mereka. Panakul kita katakan. Idakul ta inna Allah maaga pikulimakan kalau engkau mengatakan bahwasanya Allah bersamamu di segala tempat. Fahadayal zamu alihi lawazimu baltilah maka ini mengharuskan pengharusan kelaziman kelaziman yang batil. Fahadayal zamu alihi maka mustilah kepada Allah satu. Awalan imma ta'adud tajazzu' itu bisa jadi berbilang atau menjadi bagian-bagian. Ya. Wa hadzal lazimun batilun ini sebuah ke kelaziman yang batil bila syakin tanpa ada keraguan. Wa lazim ya ala butlanil malzum. Dan batilnya kelaziman ini menunjukkan batilnya yang dilazimkan. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Kalaulah kita katakan Allahu Azza wa Jalla berada di zat Allah bersama semua tempat, berada di semua tempat dimanapun dia berada umpamanya, ini ta'adud jadinya. Allah itu berbilang. Atau tajazzu. Ta, 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 tajazzu itu artinya ber, berpisah-pisah gitu kan, berbagian-bagian. Dan ini sebuah keleziman yang batil, nggak mungkin begitu Allahu Azza wa Jalla. Iya kan? Allah di sini ada separuh di sana ada separuh umpamanya gitu kan. Allah di sana beda dengan Allah yang di sini gitu. Mustahil. Ini kelaziman yang kelaziman yang uh, batil ya. Sanian yang kedua secara akal. Naqulu kita mengatakan, "Idza qulta Jika engkau mengatakan Allah itu bersamamu di segala tempat, lazima an yazdada bi nasi wa nas. Maka mestilah dia Allah bertambah dengan bertambahnya manusia dan Allah berkurang dengan berkurangnya manusia. <laughs> iya kan? Nah, itu dia. Jadi <laughs> mengatakan itu kemestiannya begitu. Kalau kita katakan Allah bersama manusia di segala tempat, lazimlah dia jadinya apa? Bertambah manusia, bertambah Allah dengan bertambahnya manusia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi begitu dia. Salisan bantahan secara akal yang ketiga, ya. Yalzamu ala dalik Allah tunazihahu anil mawadi al Mestilah itu engkau tidak mensucikan Allah dari segala tempat yang kotor. Kan dia mengatakan tadi Allah di, 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 segala tempat. Allah bersama dia dimanapun dia berada gitu kan. Fa'idha kulta apabila engkau mengatakan. Inna Allah ma'aka wa anta fil khala. Apabila engkau mengatakan Allah bersamamu. Sementara engkau berada di WC. Faya hada a'adhamu qadhin fillahi azawajalla. Dan ini merupakan seburuk-buruknya. Sebesar-besarnya uh, sebuah apa ni qadh. Ya, celaan bagi Allah Azza Iya kan? Masa ada Allah Azza di WC. Na'udzubillah min Allah tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Nah begitu. Ini kelaziman-kelaziman. Jadi ini gak benar gitu ya. Patabaya Nabi Hada makanya nyatalah dengan ini. Anna <tabaya nabi hada> Bahwa perkataan mereka. munafin lisam'i wa munafin lil Bahwa perkataan mereka yang mengatakan Allah dengan zatnya di mana mana Itu bertentangan dengan sama. Dengan pendengaran yang kita dengar. Baik dengan dalil maupun yang kita dengar di dalam bahasa sehari-hari. Wa <tabaya> munafin lil <hada> Yang juga bertentangan dengan akal wa anna al-qur'ana la yadullu alayhi bi wajhi dan al-qur'an tidak menunjukkan satu sisi pun dari semua sisi-sisi pendalilan mereka. La dalalat mutabaqah iltizam abadan. Bukan dalil secara mutabakah, bukan pula tadammun, bukan pula iltizam. Ini pernah saya sampaikan ya di episode yang saya enggak tahu ya, di episode yang berapa. Kita mengatakan kemarin ada dalalat tadammun ada mutabakah, ada tatapun, ada iltizam. Saya ingin menyampaikan kembali secara singkat saja. Kalau kita katakan Allah itu kan khalik, sang khalik maksudnya yang maha menciptakan. Kalau dalil secara mutabakahnya menunjukkan Allah, al-khalik itu menunjukkan ada zatnya Allah. Ya kan? Al-khalik itu kan nama Allah. Ya. Kemudian menunjukkan sifatnya. Tentu ada zatnya kan? Ah gitu. Ini namanya mutabakah. Ke, ke, ke apa namanya? Ini? kesesuaiannya semuanya. Ini dalil, dalil mutabakoh namanya. Jadi kalau kita katakan saya sebut rumah. Ini berarti sudah masuk situ semua kan. Rumah berarti ada pintunya, ada kamarnya, ada dapurnya, ada WC-nya, ada halamannya. Begitu kira-kira. Itu namanya mutabakoh. Semuanya sudah masuk. Jadi kalau kita katakan sang kholik itu menunjukkan nama, zat, dan sifat gitu. Nah itu dia. Itu mutabakoh namanya. Kalau dia tadamun satu aja. ya seperti Al-Khaliq menunjukkan Al-Khalaq. Al-Khaliq nama Allah menunjukkan sifatnya. Sifatnya menciptakan. Al-Khalaq. Iya. Itu tadamun. Tapi ada iltizam. Iltizam itu artinya kelaziman. Kalau Allah SWT sang Khaliq. Kita katakan itu. Maha menciptakan. Maka kelaziman menciptakan ini apa? Al-ilmu. ya kan? Kelazimannya berilmu gitu. Kelazimannya adalah ilmu. Ilmu. Kemudian kudrah. Kemudian al-hayah. Ini kelazimannya banyak gitu. Ini namanya dalilu iltizam. Maksudnya kata ash Muhammad bin al dalil mereka yang mengatakan Allah itu di mana-mana zatnya ini bertentangan semua. Kita mau lihat dari mutabaqah juga nggak cocok, dari tadabbun juga nggak cocok, iltizam juga nggak cocok gitu. Ah, demikian ikhwati fillah, a'azzani taala wa iyyakum jami'an, ya. Wa amal akharun. Adapun pun yang lain yaitu kelompok yang kedua. Jadi kelompok pertama kita katakan yang mengatakan zat Allah itu di mana-mana sudah kita bantah ya, baik dari sisi pendalian dari Al-Qur'an maupun hadis dan juga secara yang kita dengar dari kebahasa bahasa, bahasa, bahasa sehari-hari ya, kemudian juga dalil secara akal sudah kita bantah. Wa amal akharun adapun yang lain. Yang lain ini maksudnya apa? Yang mereka mengatakan Allah itu tidak di mana-mana ya nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di mana mana pokoknya, gitu kan? Bantahannya, maka kita katakan bagi mereka awalan yang pertama, inna nafiyakum lil azza wajalla. Sesungguhnya penapian kalian terhadap satu sisi, terhadap satu jihah itu mengharuskan penapian Allah azza wajalla, penolakan adanya Allah azza wajalla. Iya, jadi kalau kalian mengatakan Allah nggak di mana-mana, nggak di kanan, nggak di kiri itu justru menunjukkan Allah nggak ada justru gitu. Iya <guluh> kan? Jadi cobalah ditanya. Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di dalam, nggak di luar. Ya di mana? Nggak ada berarti kan? Jadi makanya dikatakan di sini ini melazimkan, melazimkan apa? Nafiyah Rob itu menghilangkan, menolak, apa namanya, menapikan. Tidak ada Allah Azza Jalla jadinya. Itulah la alamushayyan. Karena kita tidak tahu sesuatu apapun. La yakunu alam wala tahtahu. Allah tidak di atas alam bukan juga di bawahnya. Wala yamin tidak di kanan. Wala tidak di kiri. Wala tidak bersambung. Wala tidak berpisah. Nggak ada itu ilal adam. Nggak ada kita tahu yang begituan kecuali sesuatu yang nggak ada. Nah, gitu. Kita katakan. Kamu punya mobil uh, Innova. Saya katakan nggak ada. Kenapa? Saya nggak punya Innova nggak nggak di kiri inopanya nggak di kanan nggak nggak di atas ya nggak di bawah berarti kan sesuatu yang nggak ada gitu loh bagi saya itu nggak ada ya jadi definisi nggak ada ini yang paling paten gitu coba definisikan ya sesuatu yang nggak ada sesuatu yang nggak ada itu ya sesuatu yang nggak memang nggak ada maksudnya nggak ada apa nggak di atas nggak di kiri nggak di kanan nggak di bawah nggak di luar nggak di dalam ah gitulah dia itu namanya nggak ada <takivals> ya kan oleh karena itu kalau ulama sebagian ulama mengatakan loki lalana kalau ada yang uh, loki lalana jika lo dikatakan kepada kita syufullah ya sif uh, syufullah sif, bil adam ya sifatilah Allah wajah itu dengan tidak ada kalau ada yang mengatakan lo oleh karena itu kalau ulama ya berkata sebagian ulama Lauqilalana. Jika lo dikatakan kepada kita. Apa? Sifullah bil adam. Sifatilah Allah dengan tidak ada. Ma wajadna asdaq lil adami min hadal wasfi. Kita tidak menemukan. Tidak kita mendapatkan. Sebenar-benarnya penyipatan tentang tidak ada. Dari sifat yang mereka buat ini. Jadi kalau para ulama mengatakan untuk menyindir mereka yang mengatakan Allah tidak tidak dalam, dalam ketinggian itu, ya, tidak dalam arah ketinggian, jadi kata para ulama menyindir mereka, kalau mereka katakan kepada kita, ya sebutkanlah definisi yang nggak ada. Coba buat Allah itu nggak ada. Ya itu definisinya. Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di luar, nggak. Ya. Ini sindiran sebenarnya bagi mereka yang mereka menolak Allah Azza di ketinggian. Ikhwati fil Allah Taala wa jamian. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Bertahan terus ya di salam tipi sahabat keluarga Muslim. Allah taala wa jamian. Jadi ini definisi yang paling nyaman gitu ya. Paling paling pas, paling tepat kalau kita ingin mengatakan Allah nggak ada. Inilah dia. Ya Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di luar, nggak di dalam, nggak bersambung, nggak berpisah. Inilah dia nggak ada. Ini definisi yang paling paten. Ah, gitu ya. Jadi sindiran ya sendirian bagi mereka jadi para ulama mengatakan cobalah definisikan gambarkan ke kita Allah itu yang gak ada ya ini definisi yang paling bagus gitu kan tentu ini nggak bisa ya apa namanya kelazimannya ini tentu kita kelazimannya adalah menolak Allah itu justru begitu kita jadinya apa ya Allah itu kita katakan nggak ada itu jadinya ya. kemudian sanian yang kedua jadi bantahan yang pertama tadi kita katakan kalau kita nampikan jihad sisi bagi Allah itu justru menafikan adanya Allah. Ya. Taib. Sanian yang kedua bantahannya. Kaulukum perkataan kalian. Isbatul jihati yastalzimu al-tajasim. Menetapkan jihad, sisi, itu mengharuskan tajasim. Ada tubuh. Nahlululakishum pi kalimatil jismi. Kita Me, berdiskusi dengan kalian nuna kita berdiskusi dengan kalian di kalimat jismi tentang kalimat jisim ya apa yang maksud dengan jisim mal jismul dari tafiruna tufar tunafiruna an nasa an isbat an min ajalik min ajalik ya mahadal jisim apa jisim yang kalian membuat yang kalian jadikan manusia lari dari menetapkan sifat bagi Allah SWT karenanya. Ya, artinya kita ingin mengajak mereka yang mereka mengatakan kalau kita tetapkan satu jihad kepada Allah satu sisi itu memestikan atau melazimkan ada tajsim. Kita akan mengajak mereka diskusi apa yang kalian maksud dengan jisim ini. Kalimat jisim ini apa? Mahadal jisim ditutup nisbati sifatillahi min ajli. Apa ini jisim yang kalian membuat lari manusia dari menetapkan sifat-sifat Allah sifat-sifat Allah karena itu. Karena kata-kata jisim inilah maka manusia yang lain pun terpengaruh. Mereka nggak mau menetapkan sifat bagi Allah jadinya. Ah gitu kan. Maka kita akan kata Syekh Muhammad s.a.w. kita akan ajak diskusi mereka apa yang dimaksud dengan jisim di sini. Aturiduna bil al min Ya, ila Apakah kalian maksudkan? Apakah kalian mau menginginkan dengan kata jisim itu adalah sesuatu yang mukawan, sesuatu yang ter apa ya mukawan yang di apa namanya yang disusun, sesuatu yang di, disusun dari beberapa minasyah, uh, dari beberapa perkara muftakirin ba'duha ila yang mengharuskan atau menghendaki sebagiannya kepada sebagian yang lain atau membutuhkan sebagian kepada sebagian yang lain. La yumkinu an yang tidak mungkin berdirinya ini sesuatu itu kecuali dengan berkumpulnya semua anggota-anggota ini bagian-bagian ini fa hada maka kalian 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 maksudkan jisim di sini maksudnya seperti itu bahwasanya Allah punya bagian-bagian yang membutuhkan satu dengan yang lain dan Allah azza mereka katakan ini tidak bisa tegak kecuali dengan berkumpul semua ini fa in hada kalau kalian mengendaki yang seperti ini yang kalian maksudkan jisim fa nahnu kita tidak kita tidak mengakuinya makna maka kita katakan Allah bukan berjisim dengan makna yang kalian sebutkan ini bahwasanya maksud jisim di sini adalah susunan dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling membutuhkan yang enggak bisa berdiri kecuali dengan semuanya terkumpul gitu kan maka kita katakan ini bukan makna jisim yang kita yang bu, 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 maka ini bukan uh, apa namanya ini bukan jisim yang kita akui uh, terhadap Allah SWT dengan makna yang, yang seperti ini Wa dan siapa yang mengatakan inna barang siapa yang mengatakan bahwa penetapan ketinggian Allah itu mengharuskan adanya jisim, fa mujarradu da'wa, itu perkataan yang eh, hanya sebatas klaim saja. an dan cukuplah kita mengatakan kami tidak terima. Selesai. Artinya asy mengatakan kalau kalian masukkan jisim di sini maksudnya ada bagian-bagian yang membutuhkan satu dengan yang lain ya. Yang uh, tubuh ini nggak bisa, jisim ini nggak bisa tegak kecuali dengan berkumpul semua bagian-bagian itu ya. Kalau itu yang kalian maksudkan kita tidak mengakui kata Syekh. Dan Allah SWT bukan jisim dengan makna yang seperti ini ya. Dan barang siapa mengatakan bahwa ketinggian Allah itu mengharuskan adanya jisim. Maka perkataannya itu hanya mujaradud da'wah itu hanya sebatas klaim wayak pina anakul dan kita hanya mengatakan cukup kita mengatakan lakobul kita tidak menerima ah ya kemudian amma in arad tumbil jismi adzat al qaimah binafsiha al mutasipah bimayali kubiha adapun kalian menginginkan dengan jisim maksud jisim di sini adalah adzat yang tegak dengan dirinya sendiri yang memiliki sifat-sifat yang layak baginya panah nunus bitu maka kami menetapkan perkara itu kalau kalian maksudkan jisim di sini zat Allah memiliki zat ya yang tegak dengan dirinya sendiri yang memiliki sifat-sifat yang layak bagi Allah wajah maka dalam perkara ini maka dalam masalah ini kita menetapkannya kalau kalian maksudkan jisim seperti ini kita tetapkan karena memang didukung oleh dalil yang seperti ini kan wanakul maka kita katakan innalillahi zatan ta'ala innalillahi ta'ala zatan sungguhnya milik Allah ada zat dan Allah berdiri dengan sendirinya muttasifun bi sifatil kamal Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna insan inilah semua yang diketahui dan inilah yang dia diketahui oleh semua manusia semua manusia tahu Allah punya zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna ya enggak mungkin kita menyemah sesuatu yang enggak ada kan Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah nggak di mana-mana, justru itu ya buduna adaman. Mereka menyembah sesuatu yang nggak ada gitu. Ya apa yang disembahnya nggak ada. Orang nggak di bawah, nggak di atas, nggak di ini gitu kan. Jadi ini batil ya. Jadi apa namanya ini? Uh, apa namanya? Pernyataan mereka Allah itu tidak di mana-mana ini batil. Dan ini sudah kita bantah tadi. Dan mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah itu uh, di, di ketinggian, justru uh, ini mengharuskan jisim gitu. Maka ini kalau mereka mengatakan jisim yang seperti itu ini hanya telem aja nggak ada dalilnya cukup kita mengatakan nggak bisa kita terima. Tapi kalau mereka maksudkan jisim itu zat ya, ya kita akui Allah punya zat ya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna yang uh, diketahui oleh semua manusia. O bi hadzal itu yatabayyana butlanu qawli haula asbatu anna Allah bi dzatihi fi kulli makan oleh karena itu nyatalah kebatilan perkataan mereka mereka yang menetapkan bahwasanya Allah dengan zatnya itu di semua tempat sudah kita bantah orang yang mengatakan bahwasanya Allah dengan zatnya di semua tempat sudah kita bantah au anna Allahu ta'ala laisa faqal alam wa la tahtahu wa la muttasil wa la munfasil wa naqulu mahwa huwa ala 'arsyi istawa 'azza wa jalla dan sudah kita bantah juga yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Allah azza wa jalla atau Allah taala itu di, tidak di atas alam, tidak di bawahnya, tidak bersambung dan tidak berpisah. Naqulu kita mengatakan huwa ala arsy istawa Allah di atas arasnya itu beristiwa. Ya. Ikhwati azani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia walaupun mungkin sedikit berat ya barangkali pembahasan kita ini tapi inilah akidah fitrah ya fitrah manusia itu akidahnya seperti ini ya asalnya demikian kenapa bisa rusak akidah fitrah ini ya karena dirusak oleh pemikiran-pemikiran ya kemudian juga pernyataan-pernyataan uh, yang sesat dan menyesatkan itu wa amma adillatul ulwi allati yasbutu biha naqidu qawli haula adapun dalil-dalil ulu ketinggian yang menetapkan dengannya dengannya yasbutu biha yang tetap dengan dalil-dalil tersebut nakidu kauli ya lawan perkataan mereka-mereka itu tadi. Jadi artinya kita akan lihat dalil secara spesifik meskipun tadi eh, sekiranya sebelumnya ya sudah kita sampaikan ya bahwa dalil-dalil eh, apa namanya ini dari Al-Quran sudah banyak tapi asyik ingin eh, menjelaskan ya eh, secara apa namanya ini secara eh, lebih eh, rinci lagi terkait dengan masalah ini. Jadi beliau ingin sampaikan bahwa Wa amma adilatul haula Adapun dalil-dalil ketinggian yang uh, tetap dengannya dalil-dalil tersebut apa? Naqidu haula. Penetapannya adalah lawan dari perkataan-perkataan mereka. Jadi kita ingin melihat dalil-dalil syar'i ya, yang menetapkan justru uh, lawan dari yang mereka sampaikan. Allah mereka katakan tadi Allah dengan zatnya di semua tempat itu akan bantah bahwasanya Allah tidak di semua tempat zatnya Allah istawa ala kemudian mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana kita katakan Allah istawa ala ya kita menetapkan itu wala titasbut maqalahu al jamaah dan yang uh, tetap ya yang telah tetap dalil-dalil sebagaimana disampaikan oleh oleh ahlus sunnah wal jamaah fahya adillatun katsiratun la afraduha maka dia memiliki dalil-dalil yang sangat banyak yang tidak bisa dibatasi uh, apa namanya ini uh, individu-individunya artinya banyak sekali dalil dalilnya ya wa amak nu auha ya khamsah dalil dalilnya ini menunjukkan ada lima alkitabu wasunatu walijma walakul walfitrah jadi ada lima ya dalil dalil menunjukkan bahwasanya Allah wajib adalah aliyun bidatihi aliun bisipatihi ya Allah wajib adalah maha tinggi zatnya maha tinggi sifat-sifatnya dari lima pendalilan dari Al-Qur'an, sunnah, ijma, akal dan fitrah. Kita lihat ikhwati fillah, azani taala wa jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan yang terus mengikuti dan mencintai uh, kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Amal kitabu adapun kitab fatanawwa'at adillatuhu ala ulwillahi azza wa jalla. Maka adapun Al-Kitab artinya Al-Qur'an maka sungguh banyak sekali bervariasi sekali dalil-dalilnya yang menunjukkan tentang uluwillah ketinggian Allah azza wa min tasrih bil uluk di antaranya ada dalil-dalil yang atasrih. yang tegas-tegas mengatakan dengan ketinggian wal fauqiyah dan uh, atas ya wasuudil asya' dan naiknya sesuatu kepada Allah ya wa nuzuluha minhu dan turunnya sesuatu darinya dari Allah wa ma dan yang lain-lain lagi banyak kan ilaihi yas'adul kalimatu tayyib ya yanzilu minas sama ya dan malaikat dan lain, lain banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya uh, apa namanya ini Allah azza wa jalla itu uh, ulu ya tinggi di atas makhluknya ya jadi kita katakan tanawwa'at ad adillatu banyak variatif sekali dari dalilnya ada yang tegas mengatakan al-ulu wal faqiyah ada wasuulu asya' naiknya sesuatu kepada Allah dan turunnya ada sesuatu dari Allah wa ma dan yang lain-lain. Banyak tentu di sini tidak dirincikan ya dalil per dalil tapi kalau kita baca dalam Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai nanti surah An-Nas kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wa amma sunnah tu ada pun sunnah. Pakai dali kata tua. Maka sunnah juga banyak sekali bervariatif sekali dari dalilnya. Wa as sunnah tu dan sunnah telah sepakat ya dengan jenisnya yang tiga ala uluillahi bidatihi dengan yang menunjukkan tingginya Allah dengan zatnya. Pakat sabat ala bidatihi fi sunnah maka telah tetap ketinggian Allah ya dengan zatnya di dalam as sunnah. Mingkauli Rasulis Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. dan perbuatannya, wakilarihi dan pengakuannya. Jadi semuanya tegas sudah dari dari perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ya kemudian juga pengakuan Rasul ini menunjukkan semuanya Allah Azza Wajalla itu Al Ali yang Maha Tinggi, tinggi zatnya, ulu zatihi, ya Maha Tinggi di atas semua makhluknya wahwa istawa ala arshihi. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jangan dianggap kita mengatakan istawa ala arsy Maksudnya Allah butuh kepada arsy tidak. Justru arash yang butuh kepada kepada Allah. Dan ingat makna istawa itu kata para ulama adalah ala wartapa'a. Tinggi dan naik. Ya bukan berarti maka kita tidak bisa membayangkan ya membagaimanakan bagaimana istiwanya Allah. Secara makna istiwa lugatan kita tahu, secara bahasa kita tahu istiwanya. Tapi bagi Allah itu tidak tahu bagaimananya wal nggak tahu kita. Ya maknanya secara mana bisa kita ketahui tapi kaifiyahnya ini yang kita tidak 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 tahu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adapun al jima' al aql al fitrah uh, insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita tersebut apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimaknai dan bisa diyakini dengan baik ya هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته